Tahu nggak bro, kalau lo bisa menilai apakah seorang wanita tertarik sama lo ketika kalian pertama kali bertemu. Nah, coba perhatikan deh, cewek yang menunjukkan ciri-ciri berikut ini saat kalian pertama bertemu. Kemungkinan besar dia tertarik sama lo. Oke, yang pertama adalah dia akan lebih sering memandangi lo. Walaupun dia sedang ada chat atau apapun itu, dia tidak akan menghiraukannya dan hanya fokus terhadap lo. Ini artinya dia sangat tertarik sama lo. Yang kedua, dia tebar senyuman ke arah lo. Ini tentunya adalah pertanda yang sangat baik. Jika dia sering menebar senyuman ke arah lo bro, artinya dia memiliki respon yang positif terhadap kehadiran lo. Yang ketiga, bahasa tubuhnya terbuka dan rileks. Jika dia tidak melipat tangannya atau menjauhkan badan dari lo, dan jika bawahnya rileks dan terbuka, artinya dia sedang menikmati keberadaan lo dengannya. Keempat, yaitu saat sedang berbicara, dia akan sering bertanya jika memang dia tertarik terhadap lo. Tentunya dia ingin mencari informasi lebih lanjut tentang lo. Dia juga akan bertanya hal seputar diri lo. Yang kelima, dia akan terlihat sedikit gugup dan malu jika dia sering menundukkan kepala saat berbicara dan tertawa. Ini bisa jadi dia sedang gugup bro. Karena apa? Karena dia suka sama lo. Yang keenam, dia juga akan berusaha mencari kesamaan-kesamaan dari kalian. Setelah bertanya ini dan itu, tentunya dia akan mencoba mencari kesamaan di antara kalian, sehingga kalian bisa berbicara lebih lagi seputar hal yang sama. Yang ketujuh, yaitu dia akan merapikan rambut atau bajunya secara alami. Tentunya ya dia juga ingin tampil baik di depan lo bro. Secara alamiah, dia akan menata rambutnya atau merapikan bajunya, karena wanita ingin tampil cantik di depan lo. Nah, dari hal yang gua sebutkan tadi, lo pernah alami yang mana bro? Share jawaban kalian di kolom komentar ya. Salam high value men. Semangat bro.